Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto beserta istri Selasa malam dianugerahi gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi. Edi berharap gelar ini dapat memberikan tauladan dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto beserta istri Ari Puspitarini menerima penganugerahan gelar adat dari Lembaga Adat Melayu atau LAM Jambi. Edi Purwanto menerima penganugerahan dengan gelar Andiko Putro Jawisiasa Alam, sedangkan sang istri mendapatkan gelar sebagai Karang Setio. Penganugerahan untuk Edi Purwanto dan istri ini diberikan langsung dari Ketua Umum Lembaga Adat Jambi, Hasan Basri Agus, bertempat di Balai Rung Sari Lembaga Adat Provinsi Jambi Selasa malam 28 Juni 2022. Dalam penganugerahan gelar ini, Edi Purwanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang telah diberikan kepadanya. Dirinya juga mengatakan akan melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik serta menjaga kehormatan dari lembaga adat. Edi Purwanto berharap kedepannya lembaga adat ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat berkat terobosan-terobosan yang dilakukan pengurus LAM Jambi. Membuat rapat kerja daerah, kemudian turun lagi rapat kerja di lembaga adat kabupaten kota, lembaga adat kecamatan, lembaga desa. Sehingga ini hubungan sinergitas dalam membangun Jambi bisa berjalan dengan baik. Karena di desa-desa kan juga RT-RT pun ada lembaga adat gitu. Ini kan sesuatu yang besar, tinggal dikompilasikan saja, dipadukan lagi sehingga menjadi kekuatan yang baik bagi masyarakat, berbangsa, bernegara, bertata krama di Provinsi Jambi. Jambi dikenal dengan provinsi yang aman, provinsi yang sangat kondusif, masyarakat ramah-ramah, masyarakat mengenal adat, insya Allah kejahatan-kejahatan terhentikan melalui pendekatan-pendekatan adat. Dalam penganugerahan tersebut juga diberikan kepada Gubernur Jambi Al Haris yang mendapatkan gelar kembali Datuk Mangkubumi Setio Alam, dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dianugerahi gelar Paduka Agung Mulyo Agamo. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.